keinginan kepada kita untuk sama-sama kita hadir ke masjid ini solat maghrib berjemaah. Seterusnya Allah memberikan kelapangan waktu untuk kita duduk sama-sama lepas maghrib mendengar kuliah maghrib pada malam ini. Moga-moga kehadiran kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menurunkan rahmatnya kepada kita semua, didoakan keampunan oleh para malaikat ini, insyaAllah. Dan pastinya bila kita berada di rumah Allah ini, benda yang perlu kita ingat bila kita masuk rumah Allah ini, jangan lupa ni niat iktikaf. Kalau yang belum niat iktikaf tu boleh niat iktikaf lah. Supaya kita duduk dalam masjid ni, kita sentiasa berada di dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dah niat iktikaf tu, tuan-tuan ngantuk bersandar pun boleh pahala juga kan. Dengar-dengar tak dengar pun boleh pahala juga lah. Okay, insyaAllah pada malam ini kita sambung pengajian kita. Kita menggunakan kitab Di Balik Tabir Kematian, karangan Al-Imam Al-Ghazali. Karya Di Balik Tabir Kematian, yang mana karya ini dia membicarakan tentang sakaratul maut, seksa kubur, huru-hara kiamat, padang mahsyar, syurga dan neraka, sertanya luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kitab ini merupakan sebahagian daripada kitab Ihya Ulumuddin yang diambil daripada tajuk asalnya dalam bahasa Arab, iaitu Zikrul Maut wa ma ba'dahu. Zikrul Maut, mengingati tentang kematian, wa ma ba'dahu, dan apa yang berlaku selepas daripada kematian. Dan kitab ini Al-Imam Ghazali dia bahagikan kepada dua bahagian. Ada dua bahagian. Satu bahagian pertama, iaitu bahagian sebelum kematian, persediaan untuk menghadapi kematian. Dan bahagian yang kedua, dia membicarakan tentang selepas kematian. Kuliah kita yang terakhir, kuliah kita yang terakhir ialah pada 17 hari bulan 3, bulan 3 yang lalu, 2 bulan lebih yang lalu. Dan kita berhenti pada muka surat 9, kita berada pada muka surat 9, 2 bulan yang baru. Kita masih berada di dalam tajuk yang membicarakan tentang kematian dan dorongan untuk selalu mengingatinya. Itu bab-bab yang pertama. Kematian dan dorongan untuk selalu mengingatinya. Dan kita membaca di bawah tajuk keutamaan mengingat kematian dalam semua keadaan. Sebelum tu kita dah bincangkan pada bulan-bulan yang lalu bahawa Al-Imam Al-Ghazali ni dia bahagikan manusia ni. Imam Ghazali dia bahagikan manusia ni kepada tiga golongan. Satu, golongan pertama, golongan yang cuai, yang lalai dengan kematian. Dia ingat dunia je, tak ingat kematian, tak ingat akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua ialah golongan yang nak bertaubat. Ada dalam diri, ingat, rasa nak mati. Ada perasaan itu. Itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, Imam Ghazali disebutkan sebagai golongan Al-Arifin. Maksudnya golongan yang ingat kematian dan merindui akan kematian. Dia sangat bersedia untuk menghadapi kematian. Itu golongan yang ketiga. Dan ada satu lagi golongan yang Imam Ghazali tak sebut sebagai satu golongan, tetapi di hujung itu Imam Ghazali sebutkan bahawa level yang paling tinggi ialah level apabila sampai peringkat manusia ini redha. Bila-bila sahaja Allah SWT akan panggil dia, sama ada dia ingat mati ataupun tak ingat mati, dia redha dan dia sentiasa bersedia. Redha dengan apa yang Allah telah tetapkan bagi dia. Itu merupakan level yang tertinggi. Nah, dan kita membicarakan pada tajuk keutamaan mengingati mati dalam semua keadaan. Kita berhenti pada muka surat 9 itu, perenggan yang bawah itu. Kata Imam Ghazali, dibawakan cerita-cerita tentang orang-orang yang mengingati kematian. Kata Imam Ghazali, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, dibawakan riwayat daripada Abdullah bin Umar. Siapa dia Abdullah bin Umar ni? Anak Sayyidina Umar. Umar Al-Khattab ni kita kenal sebagai seorang yang
yang agak garang, yang bengis. Dia dia seorang, antara anak dia ramai, salah seorang nama dia Abdullah, Abdullah bin Umar. Abdullah ni anak dia, di sudut watak dia berbeza dengan ayah dia. Ayah dia seorang yang agak bengis, garang, outspoken. Tapi Abdullah ni lain. Dia jenis orang tawaduk, jenis rendah diri, diam. Dalam ada riwayat menyebutkan bahawa kalau nak tengok orang yang paling tenang ketika semayang, tengoklah pada Abdullah bin Umar. Ni'mat salah, ni'mat solat pada waktu malam. Kalau nak tengok, tengok pada Abdullah bin Umar. Maksudnya kalau dia ni qiyam malam, Abdullah bin Umar ni, oh memang cukup khusyuk, cukup tawaduk, cukup fokus ibadah malam dia. Ada disebutkan dalam riwayat tersebut. Jadi pengarang dia bawakan, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, pada satu hari aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang berada di tengah-tengah 10 orang sahabat. Seorang sahabat Ansar bertanya, siapa orang yang paling pintar dan paling mulia? Wahai Rasulullah, baginda bersabda, aktharuhum dhikran lil maut wa ashadduhum isti'dadan lahu ulaika humul akyas dhahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Satu hari Abdullah bin Umar ni dia kata dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasa para sahabat ni, yang mana Nabi pada ketika itu dia sedang berada dalam kalangan sahabat-sahabat yang lain. Jadi Nabi duduk tengah berceramah lah ni, tengah bersembang. Kemudian mari seorang sahabat Ansar. Dalam sembang-sembang tu, sahabat tu dia tanya, ya Rasulullah, dia kata, siapakah orang yang paling pintar, orang yang paling mulia, dari sudut pandang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nak tengok orang pintar ni orang bagaimana sebenarnya, orang yang mulia ni orang yang bagaimana, nak tahu pendapat Nabi tu bagaimana. Kalau kita tengok orang pintar ni orang pandai lah, cerdik, belajar dapat nombor satu je, belajar tinggi dekat universiti semua, sampai sampai jadi profesor semua, sampai jadi menteri, cerdik, pandai lah kan. Yang mulia, dia muliakan orang, diangkat, disanjung, kalau kita manusia biasa. Tapi sahabat Ansar nak tanya Nabi, kalau mulia, kalau pintar, sudut pandang Islam tu bagaimana? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, aktharuhum dhikra lil maut, orang yang paling banyak mengingati mati dan yang paling serius persiapannya dalam menghadapinya. Wa ashadduhum isti'dadan lahu ulaika humul aqyas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang-orang yang pintar, kata Nabi. Dhahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Mereka ini memperoleh kehormatan dunia dan kemuliaan di akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi Nabi bila tanya begitu, nak tahu, nak kenal pasti orang pintar, orang mulia ni bagaimana, Nabi sebutkan ada dua. Ada dua tanda orang yang pintar dan juga orang yang mulia. Apa dia kata Nabi? Yang pertama ialah mereka yang banyak mengingati kematian. Tanda orang cerdik ni, satu, dia banyak ingat mati. Tak sama dengan cerdik takrif, takrif dalam kamus. Kalau tuan-tuan buka kamus dewan ke, cari ada tak dia tulis cerdik tu. Tengok tak dia terjemahan dia, orang yang banyak mengingati kematian. Oh sudah, kata kan, tak jumpa terjemah dia macam tu kan. Cerdik tu pandai, dia akan pergi ke situ. Tapi cerdik dari sudut pandang Nabi ialah orang yang banyak ingat mati. Itu yang pertama. Dan yang kedua kata Nabi, asyadduhum isti'dah lil maut, orang ni yang banyak buat persiapan. Dia kalau ingat dia mati, nak mati, takut mati, dia ingat aja, tak jadi juga. Tapi maksudnya, satu, dia ingat. Kedua kata Nabi, isti'dah dan lahu, dia buat preparation, buat persediaan untuk menghadapi ke kematian. Dia yakin, ingat. Kemudian jadi bila dah tahu kita ni semua akan mati, apa yang perlu kita buat? Jadi dia buat persiapan amalannya, solatnya, qiyamnya, tahajudnya, sedekahnya,
amal kebajikannya, dengan mak ayahnya, dengan jiran tetangganya, dia semua dijaga. Amalan-amalan tu semua dibuat. Pastikan hati tu bersih, tak ada buat maksiat pada Allah. Jadi semua tu dijaga. Dia buat istiadah dan lahu. Jadi dia sentiasa prepare untuk menghadapi kematian. Sebab mati ini akan datang bila-bila masa. Mati ni tak tunggu tua kita mati, kan? Tak, syarat mati bukan tua. Dan syarat mati bukan sakit. Ramai orang sihat-sihat mati, kan? Ramai orang muda tak tentu tua mati, kan? Jadi mati tu akan datang berdasarkan kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. La yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah Taala rekod dalam Quran. Yang mana tarikh kematian kita itu dia tidak akan dicepatkan satu saat dan juga tidak akan dilewatkan satu saat. Dah ada dah maklumat tu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang, bagi orang yang ingat mati ni, dia tahu dah satu hari ni aku akan mati. Macam mana? Persediaan aku, tengok pula kawan yang mati, apa seorang-seorang mati, mak mati, ayah dia mati, atuk dia mati, ada kawan-kawan yang muda pun mati, yang dah berumur pun mati. Elok sihat jumpa besok kena sakit jantung mati, kan? Elok sihat besok accident je mati, kan? Bila-bila boleh mati. So persiapan itu kena ada. Itu yang kata Nabi kata ulaika humul aqyas. Itu tanda orang yang pintar, orang yang cerdik. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah." Mereka ni ada dua sifat ni kata Nabi, mereka ni dekat dunia itu dimuliakan. "Zahabu bi syarafid dunya." Dekat dunia ni dapat kehormatan, dunia pun mulia, kemudian "wa karamatil akhirah." Akhirat pun nanti akan akan dapat kemuliaan. Dengan ada dua sifat di dunia pun dia dapat, akhirat apatah lagi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih dia. Kemudian kata pengarang, dalam sebuah athar disebutkan bahawa Al-Hasan Al-Basri mengatakan kematian akan mengungkap aib-aib dunia dan tidak menyisakan kegembiraan bagi orang yang mahu berfikir. Pengarang dibawakan asar. Asar ni maksudnya tinggalan para alim ulama lah, kata-kata para alim ulama. Dia bersebutkan asar Al-Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ni orang Iraq, seorang ulama besar. Hasan Al-Basri seorang ulama tasawuf, ulama sufi. Kata Hasan Al-Basri, dia kata kematian ni akan mengungkap aib-aib dunia. Apabila kita ni ingat tentang kematian, dia akan mengungkapkan, menceritakan tentang aib-aib dunia. Bila kita ingat mati, aib-aib dunia ni semua akan terzahir, kata Hasan Al-Basri. Dan tidak menyisakan, tidak membiarkan kegembiraan bagi orang yang mahu berfikir. Jadi bagi orang yang nak berfikir tentang kematian ni, bila dia fikir je tentang mati, maka dia akan nampak aib dunia. Dunia, dana yadenu dunia. Dana yadenu dunia. Jadi dana ni benda yang dekat, penuhnya kelemahannya, ada kerosakannya, ada mafsadahnya, ada benda-benda perkara mungkar dalam dunia, semua terzahir bagi orang yang ingat tentang kematian, yang mana mereka ni mahu berfikir. Maka dia kata tidak akan biarkan kegembiraan bagi orang yang mahu berfikir. Kalau orang yang nak berfikir dengan dunia ni, dia tak nampak gembira, dia akan nampak aib je ni, buat gini kan dosa begini, buat begini berdosa begini, kan? Jadi semua dia akan nampak. Ada ulama dia kata dunia daki duniahi, duite daki duniahi, duite nahi muhabbat caluhi. Duit ni daki dunia je, duit tak ada muhabbat caluhi, yang sayang, yang disayang pun pun lagi juga. Itu benda dunia, kan? Kemudian kata Imam Al-Ghazali, dia bawakan kalam Ar-Rabid bin Huthain mengatakan, tidak ada barang ghaib yang ditunggu oleh seorang mukmin yang lebih baik baginya daripada kematian. Ni kalam-kalam para ulama' lah, ulama' sufi dia menyebutkan bahawa tidak ada barang ghaib. Barang ghaib ni benda yang tak nampak lah. Mati ni benda tak nampak, akan datang.
Dan bila mati tu kita tak tahu apa jadi lepas mati tu. Kata Ar-Rabi' ni, tidak ada barang ghaib yang ditunggu oleh seorang mukmin yang lebih baik baginya daripada kematian. Maksud benda yang paling baik yang ditunggu, benda yang ghaib tak nampak, ialah kematian. Sebab apa? Sebab dia tahu, dia memahami bila telah mati tu akan ada kehidupan di sebelah sana. Kita ni Allah Ta'ala tak buka hijab je, tuan-tuan. Kalaulah Allah Ta'ala buka hijab alam barzah tu, wish, saya rasa semayang maghrib ni penuh ni sampai ke belakang tu, macam semayang Jumaat. Hijab Allah Ta'ala tak buka je. Cuba bayangkan kalau hijab tu terbuka, kita tengok nampak sebelah ni yang mati tu, kita nampak yang tengah kena azab, yang tengah kena siksa, kan. Kalau Allah Ta'ala buka hijab tu, wish, tak jadi, tuan-tuan. Jadi kuliah ni pun tak jadi ni. Duduk pakat berzikir masing-masing, kan, ingat mati, astagfirullah, 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 minta ampun kepada Allah. Hijab tu Allah Ta'ala tak buka, Allah Ta'ala buka. Sebab itu bila hijab tu tak buka, Allah Ta'ala suruh kita ni guna otak, guna akal. Allah Ta'ala bekalkan kita dengan akal supaya kita berfikir tentang tentang azab di alam barzah. Diceritakan Imam Ghazali, dia bawakan kisah satu-satu-satu supaya kita berfikir tentang alam barzah, tentang kehidupan ni di sebelah sana. Alright. Kemudian kata Imam Ghazali, kata, seorang bijak pandai berkirim surat kepada seorang temannya. Wahai temanku, waspadalah terhadap kematian di dunia ini sebelum kamu pergi ke suatu negeri di mana kamu sangat menginginkan kematian. Namun keinginanmu itu tidak akan terpenuhi. Kata. Seorang bijak berkirim. Ini ya, Imam Ghazali ini diceritakan bagaimana kita nak mencari kawan. Kalau kita ni ada kawan, ada teman, yang zaman dulu ni berkirim surat lah. Zaman dulu kirim surat, mana ada WhatsApp semua, email tak ada. Sekarang ni email pun tak pakai, orang pakai WhatsApp je, TikTok lah. Maka Imam Ghazali dia sebutkan, seorang bijak, orang nak jadi kawan kita ni, yang terbaik ialah orang yang bijak, yang mana apa yang dihantar pada teman dia. Jadi sebut ni, seorang bijak berkirim surat kepada seorang temannya. Kalau zaman Imam Ghazali tu, kalau bagi surat, bagi pada kawan pos, apa isi kandungan dia? Apa ya? Ada bentuk-bentuk nasihat. Apa kata dia? Wahai temanku, berwaspadalah terhadap kematian di dunia ini. Sebelum kamu pergi ke suatu negeri di mana kamu sangat menginginkan kematian, namun keinginanmu itu tidak akan terpenuhi. Dia kata kawan dia ni hantar surat, dia suruh ingatkan bagaimana berwaspada dengan terhadap kematian di dunia ini. Dunia ni kita kena ingat tentang mati, kena berwaspada, kena berhati-hati. Sebab apa? Dia kata, sebelum kamu pergi ke suatu negeri, sebelum kamu pergi satu tempat di mana kamu inginkan kematian. Maksud dia macam mana? Sekarang ni dekat dunia ni, kita tengah hidup ni, kita ingat mati tu betul-betul, buat preparation yang terbaik. Sebab bila kita mati tu besok, dibangkitkan daripada mati. Sebenarnya kita mati ni, mati sekali, hidup dua kali, kan. Kalau kita Melayu ni, kalau biasa orang kata hidup hanya sekali, kan. Terbalik sebenarnya, Islam tak cakap itu. Dan Islam, hidup dua kali, mati sekali. Itu betul, kan. Tak, orang kata alah, hidup sekali, buatlah apa-apa nak buat, kan. Itu salah, falsafah Melayu tu tak kena. Kita kena sebut hidup dua kali, jangan buat-buat, berwaspadalah. Ini yang ulama ni disebut berwaspada. Sebab bila kamu mati nanti sekali, kamu hidup balik lepas tu dekat alam barzah, alam akhirat, yang mana dia kata, di mana dia kata, kamu pergi ke satu negeri di mana kamu sangat menginginkan kematian. Lepas saja kita mati, kita hidup di alam barzah nanti terus sampai kiamat nanti. Ketika itu, ketika kita diseksa dengan salah silap yang kita buat, pada ketika itu kita sangat menginginkan kematian. Kan? Ini yang ulama ni sebut. Akhirat besok, disebabkan banyak dosa yang kita buat tu, kita tengok yang azab, ya Allah, ya Tuhanku,
matikanlah aku, jangan kena seksa. Tapi ketika itu tak ada dah mati. Itu yang dia katakan, kamu sangat menginginkan kematian di alam akhirat nanti, tapi ketika itu tak ada dah mati. Sebab mati sekali, hidup dua kali. Itu kita kena faham betul-betul dalam Islam. Dan di akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala dia akan sembelih mati. Dia letakkan satu makhluk, dia sembelihkan, ini adalah kematian. Jadi mati itu disembelih, tak ada dah mati ya lepas itu. Jadi namun keinginanmu itu tidak akan terpenuhi. Kata sahabat dia ni, namun kalau kita nak mati akhirat besok, tak ada dah. Time tu kalau kita diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak boleh lari. Rasakan ajalah, dia akan terus menerus dalam azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kata pengarang, ketika mendengar kematian disebut-sebut di hadapan Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ni seorang ulama tabi'in juga, dalam tabi'in, seorang ulama yang dia ada sebuah kitab tafsir dia, tafsir Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ni tafsir mimpi. Kalau orang belajar bab-bab mimpi ni, tuan-tuan tengok, dia akan membaca kitab tafsir Ibnu Sirin. Dia cerita tentang mimpi. Ketika mendengar kematian disebut-sebut di hadapan Ibnu Sirin, seluruh anggota tubuhnya terasa lumpuh. Ini ciri para ulama salafus soleh dulu yang mengingati kematian. Sebut aja tentang kematian, badan pun jadi lemah, terasa lumpuh. Kalau kita zaman sekarang ni sebut mati, alah, boring lah cerita tentang kematian ni. Datang kuliah maghrib cerita tentang mati. Orang baru nak bisnes baru nak naik kan, baru nak berjaya sikit cerita tentang mati. Ni kemudianlah muda lagi kan. Itu pandangan kita. Okey. Kemudian kata pengarang, hampir setiap malam Umar bin Abdul Aziz berkumpul dengan para ulama ahli fikih. Kata, mereka biasanya saling mengingatkan tentang kematian, hari kiamat dan akhirat. Lalu mereka menangis bersama-sama seakan-akan sedang menghadapi jenazah. Hampir setiap malam Umar bin Abdul Aziz. Kalau kita sebutkan khalifah Islam ni, biasa orang akan sebut ada empat lah khalifah: Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kalau ulama dia kata, kalaulah ada lagi khalifah yang terbaik, yang nombor lima, maka dia adalah Umar bin Abdul Aziz. Ini cicit kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Orang yang cukup tawaduk, cukup rendah diri, cukup takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Umar bin Abdul Aziz ni apabila zaman dia menjadi khalifah, dia menjadi ketua negara. Hampir setiap malam diriwayatkan bahawa dia ni akan berkumpul dengan para ulama fiqah. Pada alim ulama hampir setiap malam. Apa yang dia buat ni? Ketua negara ni jumpa duduk dengan para ulama ni buat apa? Saling ingat mengingati tentang satu, dia kata tentang kematian. Ini ciri pemimpin yang terbaik. Tiap-tiap malam siang menguruskan negara, menguruskan pentadbiran, menguruskan tentang kehidupan seharian, menguruskan rakyat. Malam dia akan datang kuliah maghrib. Ini Perdana Menteri ni, PM lah ni, jadi yang paling besar sekali, ketua negara, duduk dengan para ulama semalam malam. Cerita tentang apa? Satu, kata Imam Ghazali, dia akan bercerita tentang kematian. Saling ingat mengingati. Mungkin dia yang bercakap, kalau mengikut ayat ni, saling mengingatkan tentang kematian. Dia dengar ada tok guru yang menceritakan tentang kematian, ataupun Umar bin Aziz sendiri dia nak cerita apa tentang kematian. Satu. Kedua, hari kiamat. Dia cerita pula, bincang tentang apa? Tentang hari kiamat, bagaimana. Itu kedua. Dan akhirat. Yang ketiga, tentang akhirat. So, tiga benda yang menjadi kelaziman Umar bin Abdul Aziz sebelah malam duduk dengan para alim ulama, bincang tentang kematian, bincang tentang kiamat, bincang tentang akhirat. Tiga benda ni. Ini amalan orang ulama yang hebat, yang mentadbir negara. Siang tak apa, mengurus negara. Malam, ini kerja dia. Ini contoh. Contoh pemimpin negara yang terbaik, yang mana diletakkan selepas empat khalifah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Nombor lima ialah Umar bin Abdul Aziz. Dicicit kepada Sayyidina Umar. Ini level dia. Kita ni, kita akan kalau kehidupan kita hari ini, kita akan bincang. Kalau kita bisnes, kita nak bincang apa?
untung. Betul? Bisnes kita untung. Berapa persen kita dapat, berapa juta duit masuk, semua untung. Gini, gini, gini kita bisnes. Kalau kita kerja, tengok bagaimana nak tingkatkan productivity, nak keluar produk baru, inovasi baru. Sekarang ni dah zaman AI pula, robotik pula kan, semua intelligent, semua fikir, semua teknologi canggih, canggih, canggih. Umar bin Aziz ni dia fikir benda paling canggih. Paling canggih apa? Sebab kita semua ni akan mati, besok dah mati kena bangkit besok. Tu ada urusan sebelah sana. Apa dia? Kematian. Apa dia tentang hari kiamat? Apa dia tentang akhirat? Ini level paling tinggi. Kalau hari ini orang cerita tentang AI, robotik, setakat dunia je. Dunia tak pergi mana, besok ujung-ujung cerita mati. Mati tak tahu ke mana dah lepas tu. Tapi hebatnya Umar bin Aziz, dia tak nak fikir tentang dunia. Sebelah malam duduk dengan para ulama, fikir tentang kehidupan akhirat. Bagaimana preparationnya, persediaannya, bagaimana, dah nampak dah dia nak pergi ke mana. Bila kita ni bincang, tuan-tuan, bila kita, kalau kita bisnes, kita akan bincang bagaimana nak tingkatkan keuntungan. Maka kita akan buat plan A, buat plan B, buat plan C. Plan A tak jalan, okey, yang ni kita pergi plan B. Plan B tak jalan, pergi plan C. Yang ni tak buat, kita kena buat gini. Apa pula produk kita nak buat supaya kita untung lebih banyak. Begitulah Umar bin Abdul Aziz duduk dengan para ulama, bagaimana akhirat besok kita nak buat saham akhirat lagi. Buat begitu, plan begini, tak dapat kelebihan ini. Saling ingat, mengingati. Dan bukan sekadar ingat aja, bila duduk tu lalu mereka menangis bersama seakan-akan sedang menghadapi jenazah. Betapa berkesannya dia jumpa dengan para ulama itu sehingga Umar bin Aziz ni dia menangis bersama-sama dengan para ulama tu, saling ingat mengingati seakan-akan mereka sedang menghadapi jenazah. Sampai ke tahap itu, risau tentang kematian. Berjaya ni pemimpin yang berjaya. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, dia bawakan kata Ibrahim bin At-Taymi. Ibrahim At-Taymi berkata, seorang ulama sufi, ada dua hal yang memutuskan aku dari kesenangan duniawi, iaitu ketika sedang mengingat kematian dan ketika sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim At-Taymi, seorang ulama sufi, dia kata ada dua perkara yang memutuskan aku dari kesenangan duniawi. Dua benda ni kalau aku ingat, dia akan putuskan aku daripada dunia. Apa dia? Satu, yang pertama, ketika sedang mengingat kematian. Bila ingat mati tu, dunia ni tak nampak dah, kata Ibrahim At-Taymi. Satu. Kedua, ketika mana dia berdiri salat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia tinggalkan semua dunia dia. Apa beza dengan kita, tuan-tuan? Kita waktu solat, waktu kita menyelesaikan masalah-masalah dunia. Tu waktu kita solat, angkat dia takbiratul ihram, Allahu akbar. Okey. Kalau tuan-tuan hilang kunci, cermin mata hilang kan, ada barang-barang nak cari kat rumah, dompet hilang, baju tak tahu letak kat mana kan, tak percaya cuba buat. Saya dah buat, memang berjaya. Berjaya. Kita ada barang-barang yang ada masalah tak selesai kat rumah, benda hilang nak cari, cara paling baik solat dua rakaat takbir, Allahu akbar. Tu start sampai takbir tu, sampai salam dia ingat. Sebelum salam, dekat nak salam tu kita ingat, dekat tandas atas dia ingat, cermin mata duduk atas tandas. Betul. Berapa banyak kita selesaikan masalah bila dalam solat. Mujarabnya solat, kalau kita yang solat tu tak ingat pada Tuhan, level macam itu. Maksudnya syaitan itu bila kita solat, dia akan menjadi ruang dan peluang kita lupa kepada Allah SWT. Berbeza dengan Ibrahim At-Taymi ni, ketika mana dia solat berhadapan dengan Allah SWT, ketika itu dia akan tinggalkan dunia. Dia tak ingat dunia dan dia memang fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbezalah dengan kita. Alright. Kemudian kata Imam Ghazali, Ka'ab mengatakan, dia bawakan kata Ka'ab mengatakan, barang siapa yang sudah mengenali kematian, ia akan memandang remeh semua cubaan dunia. Ni bagi orang yang dah mengenali mati, dia dah faham dah tentang kematian. Hidup dunia sementara, hidup akhirat tu kekal abadi.
dah faham dah tentang kehidupan ni, maka dia akan memandang remeh semua ujian-ujian ni di atas dunia. Apa-apa bentuk ujian yang Allah berikan pada dia, maka dia akan relax, tenang, sabar. Dia tahu ni adalah ujian daripada Allah SWT. Bukan saja-saja orang nak buat, tapi ia adalah ada ujian, dan setiap ujian tu ada ganjaran yang Allah berikan. Ujian tu sama ada kesenangan, senang pun satu ujian daripada Allah. Biasa kita dengar ujian bala, susah hidup, kemalangan, sakit, kesihatan, masalah kewangan, semua ujian-ujian. Itu kita nampak benda-benda yang buruk, kelemahan dunia ni kita nampak. Tapi bagi orang yang faham tentang dunia dan dia faham tentang akhirat, tentang kematian, dia dah faham semua dunia ni, benda baik ke, benda buruk ke, kesenangan ke, kesusahan, semua itu adalah sebagai ujian daripada Allah SWT. Dan dia akan jadi macam mana? Dia pandang remeh. Benda susah bagaimanapun, ujian dia relax, tenang. Sebab apa dia tahu? Satu hari nanti aku akan mati. Allah Ta'ala uji bagaimana, susah hidup bagaimana sekalipun, masalah keluarga, masalah suami, masalah isteri, masalah anak-anak, masalah jiran, masalah adik-beradik, masalah tempat kerja, masalah kesihatan, semua tu dia tahu ujian ni tak lama. Kuat-kuat Allah Ta'ala bagi umur 70-80 tahun, lepas tu padam lah. Adalah yang terlajak 90-100, tak ramai lah. Ada terlepas seorang dua kan. Tapi standard Nabi sebut baina siti wa sab'in. Umur umat Nabi Muhammad ni di antara 60 hingga 70 tahun. Nah, standard itulah. 70 macam tu jalan kan. Tak lama. Maka dia faham dunia ni sementara je, dan dia nampak selepas kehidupan dunia ni ada kehidupan yang kekal abadi, yang mana itu menjadi fokus utama yang perlu dicari. Okay. Kemudian kata Imam Ghazali, dia bawakan kata-kata daripada Mutarrif. Mutarrif menuturkan, dalam tidur aku bermimpi seolah-olah ada orang yang berseru di tengah-tengah Masjid Basrah. Basrah ni di Iraq lah. Iraq tu kalau zaman para tabi'in, tabi'in dia ada dua kota besar, sama ada Kufah ataupun Basrah. Dua-dua tu di Iraq, dia kata. Ada orang yang berseru di tengah-tengah Masjid Basrah. Hati orang-orang yang bertakwa menjadi hancur kerana mengingat kematian. Demi Allah, anda akan selalu melihat mereka dalam keadaan nistafu. Ini kata Mutarrif, dia kata, dalam tidur aku bermimpi seolah-olah ada orang yang berseru di tengah-tengah Masjid Basrah. Hati orang-orang yang bertakwa menjadi hancur kerana mengingat kematian. Demi Allah, anda akan selalu melihat mereka dalam keadaan nistapa. Mutarrif ni disebutkan, dia ni jenis orang yang suka i'tikaf dalam masjid. I'tikaf, selalu berzikir dalam masjid, qiyam dalam masjid. Jadi dalam tidur tu dia mimpi seolah-olah dia nampak ada orang yang menyeru di tengah-tengah masjid ni, di Basrah tu, kota Basrah itu. Apa kata dia? Hati orang-orang yang bertakwa, bagi orang yang dalam hati dia tu ada takwa, dia akan menjadi hancur hati itu kerana mengingati kematian. Orang yang bertakwa ni, yang takutkan kepada Allah, yang ingat, yang buat benda yang ma'ruf, tinggalkan benda yang mungkar, dia akan, bila disebut tentang kematian, maka seolah-olah hati ni akan menjadi hancur. Sebab apa? Sebab takutkan kematian. Dan dia kata, demi Allah, anda akan selalu melihat mereka dalam keadaan nistafa. Kalau ditengok, kalau zaman dulu para salafus soleh, ulama-ulama sufi dulu, bila dia berzikir takutkan kematian, tengok mereka ni dalam keadaan yang agak menyedihkan, kata. Kemudian kata Imam Ghazali, Abu Ash'as mengatakan, kami biasa menemui Al-Hasan, ia selalu membicarakan tentang neraka, akhirat dan kematian. Bila disebut dalam kitab ni Hasan Al-Basri lah. Hasan Al-Basri ni ulama sufi ya. Tadi ada disebut dah nama Al-Hasan Al-Basri. Abu Ash'as ni juga seorang ulama, dia mengatakan, kami biasa menemu Hasan Al-Basri, bertemu bermuzakarah. Maka dia kata ia selalu membicarakan tentang neraka. Maksud Hasan Al-Basri ni,
kalau jumpa dengan dia, benda yang akan selalu disebut ialah tentang apa? Satu, neraka, yang kedua tentang akhirat, dan yang ketiga tentang kematian. Ini yang sangat ditakuti oleh ulama-ulama sufi yang terdahulu. Kemudian kata Imam Ghazali, Safiyah radhiyallahu anha berkata, seorang wanita mengadu kepada Aisyah radhiyallahu anha soal hatinya yang keras. Kata Aisyah lalu berkata, sering-seringlah mengingat kematian supaya hatimu menjadi lembut. Setelah melakukan cadangan Aisyah tersebut, hati wanita itu menjadi lembut. Ia kembali menemui Aisyah radhiyallahu anha untuk mengucapkan terima kasih. Ini Safiyah, dia menceritakan bahawa seorang wanita ni datang bertemu dengan Aisyah. Aisyah ni siapa dia? Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takdir Tuhannya Aisyah ni kahwin dengan Nabi zat budak lagi. Budak lagi. Nabi wafat, Aisyah lama, panjang umur dia. Jadi ramailah dalam kalangan muslimat, dalam kalangan orang wanita Islam ni, kena ambil inspirasi nak jadi baik bagaimana, jumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha. Tengok Aisyah tu contoh isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia buat, akhlaknya, perilakunya, tingkah lakunya, perbuatannya, ibadatnya, salatnya, qiyamnya, kata-katanya, semua ditiru Aisyah. Jadi seorang wanita ni dia mengadu kepada Aisyah. Dia tanya Aisyah, wahai Aisyah, dia kata, bagaimana nak mengubati hati yang keras. Dia mengadu, hati aku ni rasa keras lah, wahai Aisyah, bagaimana hati tu nak jadi lembut. Hati keras, kita lah sama, golongan ayah-ayah, abang-abang ni, hati tu, kalau hati tu keras, bagaimana cara kita melembutkan hati yang keras. Jenis orang angin satu badan kan, sikit-sikitnya melenting, sikit-sikitnya melenting, panas baran, dia je lah yang betul kan. Jenis angin satu badan, ramai. Jadi hati kita tu berpenyakit, hati yang keras. Lagi Aisyah, dia berikan apa yang dia ajar. Dia kata, Aisyah lalu berkata, sering-seringlah mengingat ke kematian supaya hatimu menjadi lembut. Kata Aisyah, ingat mati ni hati jadi lembut. Betul tuan-tuan? Kita seronok ke kalau jenis angin satu badan, jenis marah orang, beringat kematian, rasa macam menongkat, menongkat langit, tapi ingat kematian, aku mati sakit, tengok kawan-kawan orang susah semua, kita pun akan mati. Dia slow, temperature dia turun, ego dia pun turun, slow, rendah kan. Yelah, takut mati. Sebab tu Aisyah dia ajar, kena selalu mengingat kematian. Bila kita ingat kematian, maka hati kita akan jadi lembut. Tuan-tuan, kita pada hari ni, hati kita ni banyak penyakit. Macam-macam penyakit ada dalam hati kita. Semua penyakit tu duduk dalam hati. Cara nak bagi lembut, nak jadi baik, nak jadi elok, ingat kematian. Ingat kematian, apa buat preparation, persediaannya, cerita tentang alam barzakh, cerita tentang alam akhirat, dengar tentang neraka, dengar tentang syurga Allah. Jadi kita boleh dengar azab-azab Allah tu, dia jadi, kita tu jadi kecil. Jadi kecil, jadi takut nak buat salah, jadi mula mengoreksi diri sendiri, berapa banyak dah salah, dosa kita buat, rasa nak bertaubat tu datang. Itu yang Aisyah dia katakan, supaya hatimu menjadi lembut. Bila dia ingat tentang akhirat, ingat tentang kematian, maka dia akan mengubah seseorang tu, hati yang keras tu akan menjadi lembut. Kemudian setelah melakukan cadangan Aisyah tersebut, hati wanita itu menjadi lembut. Memang betul lah, dia berjaya dengan cara mengingat kematian. Tuan-tuan, kalau ada rakan ke, teman kita ke yang ada masalah banyak penyakit, datang suruh dia, suruh beli kitab Imam Ghazali ni tentang di balik tabir kematian. Suruh baca tentang mati, baca kalam-kalam ulama' ni, lain rasa dia. Baca dengan ada perasaan lah, dengan baca tanpa perasaan, baca dengan ada perasaan dalam hati kita, membaca dengan baik, insyaAllah hati itu dia akan berubah, seperti disiram hati itu. Kata. Kemudian wanita itu menjadi lembut, dia kembali menemui Aisyah untuk mengucapkan terima kasih. Okay. Kemudian Imam Ghazali disebutkan, dibuatkan riwayat, setiap kali
soal kematian disebut-sebut di hadapan Nabi Isa alaihi salam, kulitnya langsung menitiskan darah. So ada Imam Ghazali disebutkan cerita yang menyebutkan bahawa Nabi Isa alaihi salam ni kalau disebutkan tentang kematian, maka disebabkan takut akan kematian itu, maka kulitnya akan menitiskan dah darah. Takut tentang kematian tu sampai kulit tu boleh keluar darah. Dia beza, beza syariat zaman kita ni. Kita syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, undang-undang sistem kehidupan kita tak sama. Tapi kalau Nabi dahulu ni beza undang-undang dia. Kalau Nabi Isa tu, zaman dia tu ikut riwayat inilah yang dalam kitab ni sebutkan, kalau ingatkan kematian maka dia akan menitiskan darah disebabkan takut tentang kematian. Azan ni masuk waktu ni, satu minit lagi. Okey. Kemudian kata pengarang dibawakan. Dibawakan Nabi Daud alaihi salam. Ni Nabi Daud pula riwayat apa ni? Nabi Daud alaihi salam selalu menangis seolah-olah seluruh sendinya terasa tercabut setiap kali disinggung-singgung tentang kematian dan hari kebangkitan. Tapi setiap kali disinggung-singgung tentang rahmat, keadaannya kembali seperti semula. Ini ceritakan bagaimana para nabi. Para nabi ni, kalau Nabi Daud alaihissalam pula, dia ni selalu menangis seolah-olah sendinya tercabut apabila diceritakan tentang kematian, tentang hari kebangkitan, tentang akhirat, sampai nak rasa sendi-sendi tu tercabut. Dan bila macam tu, bila cerita pula tentang rahmat, barulah elok, sihat balik, tenang, gembira. Ini para nabi para nabi yang mana Allah Subhanahu taala berikan kepada mereka ni kefahaman agama yang bagus, kefahaman tentang kematian dan juga kehidupan akhirat. Okey, azan. Kita bila doa azan.
Sekalian ya, kita saya ambil sikit lagi ya, dalam 5 minit kita habiskan tajuk ni. Itu tajuk yang berkaitan keutamaan mengingati kematian dalam semua keadaan. Ada sikit lagi ya. Okey. Kemudian Al-Hasan mengatakan, kata Imam Al-Ghazali, dia bawakan riwayat Al-Hasan, iaitu Hasan Al-Basri mengatakan, aku tidak pernah melihat orang pintar yang tidak merasa takut atau sedih jika sedang memikirkan tentang kematian. Maksudnya kalau orang cerdik yang pintar ni, dia pasti dia akan mengingati ke kematian. Itu tanda orang cerdik, tanda orang yang pintar. Kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkata kepada salah seorang ulama, tolong nasihati aku. Si ulama menjawab, anda bukan khalifah pertama akan mati kan? Sang khalifah berkata, teruskan. Si ulama melanjutkan, nenek moyang anda sejak Adam sudah mencicipi kematian. Maksudnya telah melalui kematian. Dan sekarang akan tiba giliran anda. Mendengar itu, sang khalifah pun menangis. Ini cerita Umar bin Abdul Aziz. Dia jumpa para ulama, dia minta berikan nasihat pada dia. Maka ulama dia akan tanya. Dia akan tanya pada Umar bin Aziz, kamu bukanlah khalifah pertama yang akan mati. Sebelum kamu dah banyak dah khalifah, semuanya mati. Kan? Betul? Kata? Okey, teruskan. Maka ulama pun menceritakan bahawa nenek moyang anda sejak Nabi Adam alaihi salam semuanya telah merasai kematian. Yang mana giliran anda akan datang tidak berapa lama lagi. Dengar tu memang insaflah. Okey. Pada satu hari Ar-Rabi' bin Husain menggali kubur di dalam rumahnya dan setiap malam ia tidur di situ. Dengan demikian ia boleh terus-menerus mengingat kematian. Kalau kita tengok ulama-ulama dulu ni, dia Nabi tak suruh pun korek kubur dalam rumah. Dalam rumah tu buat kubur. Tapi kita tengok kalau cerita ahli-ahli sufi, dia ada buat begini. Dalam rumah tu dia korek rumah, dan rumah tu korek, dalam tu buat macam kubur dan dia tidur dalam tu. Supaya apa? Dia nak rasa feel dalam kubur tu macam real. Kan? Feel dalam kubur tu dia rasa real. Kubur macam mana rasanya, tertutup, ditutup, rasa tu real. Macam sekarang lah, zaman sekarang ni musim-musim orang pergi haji. Sebelum orang pergi haji, tuan-tuan pergi haji, mana ada tuan-tuan pergi haji? Ada kursus asas haji, KAH. Kursus asas haji tu 14 minggu belajar. Habis kursus asas haji, pergi kursus intensif pula. Lepas kursus intensif, pergi pula kursus perdana haji, buat praktikal haji. Sebelum pergi haji tu nak dapatkan feel bagaimana rasa orang ramai dia semua.
nak rasa tu sebelum pergi haji tu, supaya firm nanti bila time haji tak buat silap semua, rasa betul. Begini para ulama' dulu, ha, dia itu cerita bab haji, ini cerita bab mati. Jadi sebelum masuk kubur betul, kubur yang real, lubang kubur dia yang real, sebelum dia masuk tu, dia kat rumah dia kurik dulu kubur. Kubur baring dia rasa, ush, macam ini rasanya duduk dalam kubur. Tuan-tuan tak rasa lagi. Cuba, kalau beranilah, try kurik. Janganlah dalam rumah, tepi-tepi rumah, try baring rasa. Eh, lain macam tuan-tuan. Ush, macam ini kubur rasa dia. Insaf, rasa takut tu ada. So, ulama' dulu dia, dia buat lah. Ulama' sufi ni, dia kata. Dengan demikian, ia boleh terus-menerus mengingat kematian. Ia lalu mengatakan, kalau sampai hatiku tidak ingat kematian sebentar saja, ia akan rosak. So kesan daripada dia duduk dalam kubur tu, ha, feel dia, ha, dia rasa macam betul-betul real duduk dalam kubur, menyebabkan hatinya sikit pun rasa, ha, tak nak, seolah tak nak lupa tentang kematian. Ya? Okay. Mutarrif bin Abdullah bin Ash-Shakir berkata, sesungguhnya kematian ini akan merosakkan kenikmatan orang-orang yang suka bergelimang kesenangan. Oleh kerana itu, carilah kenikmatan yang kekal abadi. Kemudian Umar bin Abdul Aziz pula berkata kepada Ambasah, sering-seringlah mengingat kematian, sebab jika hidupmu mudah, ia boleh membuatnya sukar, dan jika hidupmu sukar, ia akan membuatnya mudah. Ini kata Umar bin Aziz, tengok dia punya ayat ni, pemimpin besar. Dia kata, kalau kita ingat kematian ni, sekiranya hidup kita ni mudah, senang je, Allah Ta'ala bagi senang hidup, datang, tak ada ujian Allah tu, hidup senang je. Tapi, kalau kita ingat mati, hidup kita senang tu, kita akan jadi susah. Susah apa? Orang lain Allah Ta'ala uji begitu, susah begini, kita senang ni fikir, kenapa aku ni senang je? Rupanya duit, kehidupan kita ni, ada duit yang haram, ada duit bercampur riba yang kita makan, sebab itu hidup kita senang. Dia mula. Itu yang kata Umar bin Aziz, dia kata, sebab jika hidup memudah, ia akan membuatnya susah. Oh, baru jadi susah. Nampak macam mudah, senang, tapi sebenarnya susah. Kemudian jika hidupmu sukar, ia akan dapat membuatnya mudah. Kalau hidup kita ni diuji macam-macam susah, tapi bila ingat tentang kematian, oh, baru kita perasan susah ni diuji, bahawa kita akan dapat kesenangan hidup ni di sana. Jadi ketenangan tu akan ada, kesenangan itu akan memudahkan kita. Okey. Kemudian yang terakhir, kata Abu Sulaiman Ad-Darani menceritakan, pada suatu hari aku pernah bertanya kepada Ummu Harun, apakah anda menyukai kematian? Ia menjawab, tidak. Aku bertanya lagi, kenapa? Ia menjawab, seandainya aku berbuat salah kepada seorang raja, aku pasti tidak ingin bertemu dengannya. Lalu, bagaimana aku boleh suka bertemu dengan Allah jika aku masih banyak berbuat salah kepadanya? Oh, ini kalam-kalam para ulama ni, ini level dia. Luar biasa ayat dia. Kata Sulaiman Ad-Darani, dia kata, pada satu hari dia tengah bertanya kepada Ummu Harun. Ini geng-geng ulama-ulama lah ni, ahli-ahli sufi. Apakah anda menyukai kematian? Tanya kepada Ummu Harun, suka tak tentang kematian ni? Tanya, nak mengingati kematian. Dia jawab, tak naklah cerita tentang kematian. Sebab apa? Kemudian dia tanya lagi. Aku bertanya lagi, kenapa? Kemudian dijawab oleh Ummu Harun, dia kata, seandainya aku berbuat salah kepada seorang raja, dia buat satu contoh, nak cerita tentang kematian ni, kalaulah aku ni buat salah kepada seorang saja, aku pasti tidak ingin bertemu dengannya. Kita ni, kau buat salah dengan orang, dia tak kena, kita nak jumpa dia pun tak nak jumpa, dia buat salah dengan dia kan, takutlah dia tanya. Contohnya kita hutang dengan orang, tiba-tiba nak jumpa dia pun, kita boleh simpang tempat lain. Ini kita buat salah dengan orang, kita akan simpang ikut lain, tak nak jumpa dengan dia. Dia kata, seandainya aku buat salah kepada seseorang saja, aku pasti tidak ingin bertemu dengannya. Lalu bagaimana aku boleh suka bertemu dengan Allah jika aku masih banyak berbuat salah kepadanya? Tu nak bertemu dengan Allah ni lagi sangat menakutkan kalau kita banyak buat dosa kepada
Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan mulia, habis kan tajuk itu, insya-Allah kuliah kita akan datang, kita akan masuk tajuk agar hati selalu mengingat kematian. Bayan At-Tariq fi Tahqiq Zikril Maut. Jadi insya-Allah bila kita baca kisah-kisah para ulama, kisah-kisah salafus soleh ni, moga-moga kita mengingat kematian, jatuh dalam hati kita sifat ingin bertaubat, menjadi baik untuk memperbaiki kehidupan kita yang seterusnya, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yattabi'una syaqiyyan wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.